Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini teman-teman kita bakalan coba transfer dari saldo BCA ke akun ShopeePay ya. Ataupun nanti teman-teman ini kita bakalan tutorialin cara isi saldo ataupun top up saldo ShopeePay melalui BCA Mobile ya, teman-teman. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya silahkan kalian perhatikan dan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe, teman-teman. Di sini untuk saldo ShopeePay-nya ada Rp2.000, teman-teman. Jadi langkah yang pertama kita klik saja di bagian isi saldo. Nah, kemudian teman-teman di bagian sini kalian klik saja di bagian transfer bank ya. Nah, karena kita dari BCA tentunya kita klik saja langsung dari bank BCA, teman-teman. Setelah itu tinggal kita klik saja di bagian konfirmasi. Nah, pada langkah yang selanjutnya nanti teman-teman kita akan diberikan kode bank dari Shopee, yaitu BCA Virtual Account-nya. Ini kodenya teman-teman ya, nanti kita catat ataupun kita salin aja. Setelah itu kita klik di bagian oke lagi, teman-teman ya. Nah, teman-teman pada langkah yang selanjutnya baru kita buka aplikasi BCA Mobile. Setelah itu kita klik di bagian mTransfer, teman-teman. Kemudian kita klik di bagian BCA Virtual Account, dan setelah itu kita input atau masukkan kode yang tadi ya, teman-teman. Setelah itu kita klik di bagian oke dan kita klik di bagian send, teman-teman. Oke, di sini kita klik lagi di bagian oke, baru di sini kita masukkan nominalnya. Kita bakalan coba 10.000 ya, teman-teman. Kita klik di bagian oke. Dan kita akan dikenakan biaya admin Rp1.000. Kita klik di bagian oke. Kita masukkan PIN MBCA-nya ya, teman-teman. Oke, juga sudah, kita klik di bagian oke. Dan di sini teman-teman M transfer berhasil ya, teman-teman. Di sini kita dikenakan biaya admin Rp1.000, jadi totalnya 11.000, teman-teman. Nah, pada langkah yang selanjutnya tadi kita melihat notifikasi dari aplikasi Shopee. Di sini kita cek aja langsung di bagian saldonya ya, teman-teman. Dan kita coba bakalan refresh. Di sini saldonya sudah masuk ya, teman-teman, berjumlah 12.000. Karena apa masuknya ini jumlahnya 12.000? Karena terpotong lagi biaya admin Rp500 dari saldo ShopeePay-nya, teman-teman. Semoga video ini menginformasikan. Jangan lupa di subscribe dan komentar jika ada pertanyaan, teman-teman.